dari depan, mana? Dari dekat rumah Ustadz. Iya. Jadi sosok ini tadi sempat Wisnu gambarkan juga ketika kita berjalan dari ketika sebelum ketemu Pak Ustadz, ya kan, terus pas kesini ternyata salah satu kameramen kita dibuat sempat mendapatkan bukan semacam gangguan ya, karena interaksi aja sih sebenarnya gitu ya, dipegang kakinya terus kayak melihat bayangan gitu. Ini memang cukup lumayan, cuman gue masih belum tahu nih, maksudnya sosok hitam besar ini apakah energinya negatif atau positif, gue nggak tahu. Kalau mungkin lebih sama keras ya, sama-sama keras, cuman memang ya mungkin yang sudah lama di sini dan mungkin nggak hanya di sini dia jalan-jalan, ini kan besar kan gitu, jadi ya kita nggak tahu dulu di sini apa, sebelum ada ditarik mundur lagi berapa puluh tahun kan kita nggak tahu juga gitu. Kenapa Daya? Tempat tadi. Lalu, siapa nih? Fidel kenapa? Del. Nah, tadi dia tiba-tiba aja. Tadi di samping kedua. Apa sama siapa? Mau gua tahu hilang. Terus kenapa tiba-tiba dia nyusuk di sini nih? Gimana ngasih tahu Pak Yuda mana dia? Dia kabur nubruk ini nih. Gua tanya si Adi. Dia tuh nubruk. Pohon aja nih. Mungkin bawa benda itu. Ketarik benar. Bisa kayak gitu, Pak Ustadz. Bisa, Pak. Oh, ini kan bukan miliknya itu. Tapi kan kalau diambil bisa kesedot, Pak. Oh, gitu. Iya. Benar. Sarah mau coba sekarang kita lakukan pembuktian di dekat-dekat sini. Soalnya tadi si Fidel sempat nemuin itu di sini. Bisa lihat enggak? Hah? Terus lah. Oblek. Oh, jadi ini kenapa pas kita ke bawah agak-agak? Campur. Kenapa? Campur. Aku nggak suka. Nggak suka? Soalnya ada kan karena ditaruh. Ke jalanan lagi. Tapi kan kita masih coba cari sosok hitam itu, sosok apa itu? Kenapa? Hah? Nanti masuk. Sarah tadi sempat bilang gak mau berinteraksi sama hitam itu. Gak mau. Kalau kita lakuin pembuktian tapi kita minta tolong salah satu tim kita, gak apa-apa. Keras banget.
Dari sana. Iya, dari tempat kita pas kita kesana. Iya, itu tempat kita pertama kali kita ngobrol sama Pak Ustadz di situ. Mau kesana? Enggak. Karena di sini. Karena apa? Nih. Ini apa? Dia. Ipon ini. Dia ngapain sekarang? Ngeliatin, tapi aku gak mau. Ini Sarah ngeliat ada sosok. Oke, gak usah diikutin, Sar. Kalau lo ngomong. Hah? Yang di jalanin kenapa? Oke, dikeluarin dulu, Sar. Yuk, dikeluarin dulu. Dikeluarin dulu kalau lo gak kuat. Oke. Dikeluarin aja, Sar. Jangan ikutin, jangan ikutin. Keluarin, keluarin, keluarin. Kak, ya, Sar. Bisa, bisa. Ke jalanan. Hah? Ke jalanan. Ini siapa yang ngomongin suruh ke jalanan? Ini kita belum selesai penelusuran di sini, oke? Okay? Oke, okay, keluarin, Sar. Sar, keluar. Oke, okay, ditutup dulu, Sar. Tutup dulu aja, tutup dulu aja, tutup dulu aja. Ini sosok yang hitam ini mau masuk ke tubuh lo. Aku gak mau. Iya, iya, jangan. Oke, okay, oke. Okay. Aku ditarik ke sana. Ditarik ke mana? Ke sana. Ke jalan? Iya. Lu ditarik ke jalan biar lu diamanin sama yang jaga di sana kan? Iya. Iya, gua tahu. Oke, oke, hei. Iya. Lu ditarik apanya sih? Payon, payon, ini lehernya Sarah ditarik. Tolong leher ditarik. Ini tadi sama hitam. Oke, oke, kita keluar dulu, kita keluar dulu, kita keluar dulu. Bawa dia ke sana. Oke, okay, okay, kita keluar. Bawa dia ke sana. Yeah. Bawa dia ke sana. Iya, yeah, iya. Yeah. Oke, okay, oke. Okay. Ini kita ke jalan, kita ke jalan. Mm. Ini berarti sosok yang hitam tadi agak lumayan jahat ya, Sarah. Hah? Ke sana. Hah? Oke, okay, cukup. Cukup. Duduk, kamu duduk. Udah.